Hadirin para rancangan supporter Anom, sangat beten kau dah meljaki sekalian tahu berdepon acara istirahat atau berdepon ramah tamah dari keluarga nyik kuning sama temona ampon sakak dinto sapa mangkina. Hadirin supporter Anom, sangat beten kau dah meljaki acara seterakhir engki kak dinto ceramah agama hikmah walimatul akikoh. Namun sebelum acara mah kainto EKBT nyona tergemesa dek para uncangan setaja kaangkui ngadep ka panggung otaba epon ngadep ka deje motor kasoon ceramah hikmah walimatul akikoh Ananda Muhammad Ainul Yakin dalam hal kak dinto pedi icer bagi langsung sarang salirana semulja ingki kak dinto Kiai Haji Ahmad Thayyib SAG pengasuh pondok pesantren Ar-Riyad dusun Jubluk Barat desa Gapurana deka beliau abtina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wa nafa. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه الآية صدق الله العظيم وبعد. Hadratul Muhtaramin, para masyayikh, para asatidz, para hujjaj, sedaya undangan sepo anom tanpa kecuali, si semak kong langkung si jauh, sami-sami boten kula muljaki, hadir juken, saladana si mulja, Bapak Kelebun Kepurana, Akhil Karim, Haji Andi Warto, Buten Kula Muljaki, Kong Langkong, Salirana Tuan Rumah, Haji Anwar, Haji Is Keluarga, Sesepo, Haji Basera kan tuh semua. Haji Zera. Haji Zera kan? Nggih sepak pun Haji Kacung nggih. Cucu luka pancendengan nampun ngageli sedaya. Estona sangat populer ya kan tuh ampun. Julukan-julukan kan tuh ini. Muka-muka longku hadir para ajunan pancenengan sedaya. Iso anggon ana ridho na Allah Subhanahu wa taala.
Isang wana asyafa'ata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain dari saya sebutkan to pihak pisan juga niki sedayana sami-sami boten kula mulyaki. Para rabu, para hadirin saya mulya. Kul dua lebet belum menit ini. Allah ada buhe dalam Al-Quran barabu sekantong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Al-ayah juga. Kenapa maknana barabu? Bila bakna iparingi penghormatan, kalau ben setong penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih bagus, yang dengan yang lebih indah. Nabi punten aurat duha, atau cukup segedarnya. Ayat kanto beten kulu bahwa dalam kondisi situasi oncengan makin ini. Sebagian banyak kipas sih, panas. Istana gila kan tuh lebih panas, tapi usah ya turun, usah ya turun, kan tuh panas. Tapi serena neng SPBU, SMU bensin, aja nujeng aja. Cek saking ngaten kula tak terikat kalaben penghormatan natuan rumah para rabu saya mulia. Dua napa man Nabi paling penting sunggi. Itulah ten kula sareng panjenengan, sareng para rabu. Ada etika bade tata krama si ajari sareng Allah Subhanahu wa taala agar tidak bunagi furu kan to. Mun bila bakne beri penghormatan maka hormat ya. Kalau kita sudah kanto ikat kalaban penghormatan natuan rumah sekeluarga yang beringi undangan, isyafi tempat majelis ya luar biasa, ijamu ban semacam mana. Lalu bagaimana ten kula sarang pancinan kanto yang tidak balas balik menghormatkan saya kanto ibar rebu. Istana agak tisai buru, cak saya ingat tak karena kanto. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa lestari. Maunya kan seperti itu. Tapi adat ketimuran tidak seperti itu, Rabu. Oleh karenanya, tinggal jaksa kecek, tore arang-sarang, dan kula ngaji ajukan, gimana Nabi beda, lersa para Rabu juga ngaji. Muka-muka manfaatah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Walimatul akikah, di setiap saat pasti beda, karena menabihi anyama manusia beda babi nikna beda pasangan raji pasti produktif tak kira ambu tak kira pas berhenti akikoh kanto artinya terus berlanjut ila yaumil qiyamah are mungkin kanto sambingi geli dalam undangan berabu kaleresan mungkin Haji Anwar sareng Haji Iis dikaruniai kembali anak yang ketiga kebetulan kanto boji lahir lake sampun dijuluki Muhammad Ainul Yakin. Moga-moga boji kanto itu dia kiasan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang soleh orang yang ahli taqwa wal istiqomah amin ya rabbal alamin. Setiap kesempatan akikoh kanto ampun banyak isir bagi saya ngingi-ngingi bekto ben ketipun apa akikoh kanto bekto manabi redaksi kanto petongare bisa bi'i
Otabena kelipatan duanya yang kipak belasahre, sabak dana salekorare, sabak dana kanto subung batas. Cuman rata-rata menabi kecamatan Talango khususnya ke timur kanto kan 40 hari. Menabi laki budak saya lebihi, menabi bini pas 40 hari. Salamatkan laki kau kanto bisa mencakup dua kan kanto salamatkan dua rabungi. Etong walimatul akikoh nomor dua salamatena pulu bini. Kan menabi 40 hari kan tu pun rantah nifasa kan tu. Iya. Iya. Mana nabi ingki waktu terpanjangnya jaya pun senyum syafi ingki sabi tekahre. Yang pun kan tu sabi tekahre. Artena pak aci kan tu. Satu jenis salamati. Iya berumah boleh. Kan saya kan tunggi. Hajjai is Allahu a'lam bisawab ini cukup teluan cukup kurang ngi bismillah boleh kan pun lestari salamati juga nifas pun lestari ngi alhamdulillah si penting cak bega syukur dak Allah subhanahu wa ta'ala berabu termasuk dan kulis daja sami hadir syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala kanto wajib berabu. Atas sedaya nikmat saya paringaki, termasuk Haji Anwar saya pun dikaruniai anugerah terbesar, investasi termahal ke antuh putra. Lebih dari itu nang benar para rabu. Syukurih dak Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan tengkula sarang panjenengan para ajunan, sekelasah orang biasa tisa asyukurah dak Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang luar biasa, punya kehebatan yang luar biasa, ngakungi kedijayaan luar biasa, hartanya pun luar biasa. Siapa itu? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Ibnu Daud alaihi salam. Orang se endelem Al-Qur'an gantoi carita aki kemapanannya, kejayaannya, kedijayaannya kanto basira. Sayyiduna Sulaiman alaihi salam paling sugina orang kan tuan, paling sugina orang, paling sugina nabi di antara dari sekian para nabi. Nabi Ayub alaihi salam kan tuan juga termasuk nabi si terkaya. Sayyiduna Muhammad walabian boleh saya ganjeng nabi kan tuan tak diriwayatkan tentang kekayaannya para nabi. Tapi tenggula ngabes ya kan tuh ada tulisan Rabbi auzi ini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya ila akhir ayat. Potongan ayat kan tuh berdabu kan tuh doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam Al-Qur'an segantoh berdabu. Muka Allah ridha, muka kanjeng Nabi ngrestuana. Amin ya rabbal alamin. Manfaatnya ndak gaten kula sarwajunan. Ayat sebelumnya ganto Allah ada busa ganto Rabu cerita sebagian dari Nabi Allah Sulaiman dan kaitannya tentang syukur sepanjatak hidaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husira Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wal tair fahum yuza'un. Enalika ganto bala tentaranya Nabi Allah Sulaiman ganto dikumpulkan. Siapa mereka tentaranya Nabi Sulaiman ganto? Minal jin, dari golongan jin. Beda penguasa sama mungkin tentaranya jin. So bungi wal insi, manusia biasa. Tera boleh watair, pasukannya dari hewan. Hewan ganto, sebadannya ganto manuk. Sakti udah tinggi. Fahum yuzaun, mereka itu disiapkan rapi. Kemudian hatta atau ila wadin naml qalat namnatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtu khitmannakum
Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Bala tentara sempon yajek saran Nabi Sulaiman kanto dalam perjalanan hatta ila atau ila wadin namun pada suatu tempat kanto tepak deka wadin namli kenangan apa apa semut aculun bala tentara kanto dengan megahnya satu jana pasukan jin manusia sarang burung-burung kanto melewati melintasi setong tempat tempat kanto wadin namel kenangan bilis bilis orang oh, melihat pasukan yang seperti itu setong semut kanto kolat sedambelah ya ayuhan namul aparing ini kasih lain kanto bilis kanto udhulu masakinakum ayo masuk 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 ben ada ke tempat ke tempat ayo arama bolana bede pasukan Sulaiman ben tentarana wahum layas urun mene cabuk titik-titik ben ada hi enda abang rasa deh ngi bon lanjut Allahumma sana akati gila yang disampaikan ya, Nabi Allah Sulaiman kan tuh punya mukjizat peparing yang luar biasa seisang waki dak ka beliau sar Allah Subhanahu wa taala fatabassama dhahikam min qawliha wa qal Nabi Sulaiman kan tabas misem kasokan beda suara Nabi di semut semerintah dak ka cakanjana bakon masuk dak ka lobengna masing-masing takok tercek Sulaiman sareng pasukanna anjing Nabi Sulaiman kan tabas misem kasokan. Apa napa? Karena Nabi Sulaiman kanto bisa ngauningi bahasa nakeben kanto ini. Bahasa nakeben Nabi Allah Sulaiman kanto paham. Karena suara na bilis kanto yang ngauningi saran Nabi Allah Sulaiman. Kasokan. Mana itu le? Sekarang bancen dengan bilis malah yoper ni. Kaleng ada tekuna kaleng jok saking tak boleh nak bode murai ra mau apa jok lakbet ya oh bus apa libuna kaleng oh bus tapi boleh nak bode murai enten aman lambek kura kan anggui colok ya ji anggui colok isolong ya ber karena apa? Ini maklum, kita uning ke sana ngujuk saya gak uning pas ke sana, wow nangis kira ya gak boleh tak uning juga ini sami sami termasuk para rabu saat semakin kaitannya sarang akikah mana bila saya ngakik karena pun oh hafal geluk ini termasuk mungkin di setiap compok bang sebang para rabu mana bila compok tak uning mana bila ini kalingkian bang sebang kenapa gak sak mungkin yang menggeliat acilin kau tau dengi waduh nengi compok dan kau luar biasa bunyak nah kan tuh tempat sembab kau tau deng jaya pun reng lambuk kau tau na deng mana bini kan tuh mik sobung jaya keramik mana bini compok tak keramik untuk nanti pernah kau tau deng kan tuh. Dan indahnya setelah dan gula perhatikan berbeda kondisinya dengan tahun berikutnya tahun yang lalu kan sebelumnya beda gula di min oning koto dengdeng kan ini bila seltek balik keri mungkin ten oleh rajo ada pernik-pernik di sampingnya indah pokoknya didesain indah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tahun 2004 ya 2024 hatta koto nadeng deng koto deng deng sing tadak argo nak robu didesain indah lu bagaimana ten kula sareng para ajunan panjenengan kan to tahun 2024 sampai satunya saya tak dikemasa indah sing Allah Subhanahu nggih cek koto deng deng saya kene mangken e panuruk buntek sungguh Subhanahu taala dari saya kene nuruk kepo nggih nuruk kepo. Itu maknanya para Abu. Kondisi dari setiap saat ke saat kanto yobes yang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kaudian, termasuk kehidupan,
status sosial orang Talango kan tuh, waduh luar biasa, naiknya luar biasa, ketimbang orang-orang sebudan di daerah lain. Iyi. Dan gue lagi mikir sempat karena sering abang ki bila tahlilan ini kenapa aku tuh deng-deng. Seta arga nuruk gopor rabu. Seta arga nuruk gopor. Kenapa boleh orang Talango? Ki. Aduh. Sera mungkin seta arga. Satu jenar arga. Ibu kak keran rizki usaha Allah subhanahu wa ta'ala di Jakarta. Gopo satu jenar rabu. Hampir tidak ada bahasa miskin dengan Talango. Hampir tidak ada status sosial di bawah rata-rata, hampir sobung rabu. Oleh karenanya ngiring syukureh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukureh para rabu. Termasuk cerita si Kiburu Ganto, dari nafuduna ba'abe'en, dari nafuduna dan kula sarang pancenengan, tak ngiring hunten dengan Nabi Allah Sulaiman. Ini tanian kula, tak bisa dan lebatan, kutu terak. Di mana bi maus mana bi maca dak ayat Allah saya terakhir dak Sulaiman. Jauh. Kula nyoba isengkap sana kula sapu elu lebot bodoh boleh tak bisa lah. Artinya sehari-hari bila keluar kada lem ya tes karetap tina salah nanti bi mak lebot dia jangan tunggi leres kerugi. Padahal berabu sampai Nabi Allah Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha riganto pas adabu agak diganto wa qal rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Kanto doa Nabi Sulaiman. Dari Nabi Allah Sulaiman kalau todus kasuarana namel kasuarana bilis si merintih takut ititak sara Nabi Sulaiman pas doa Nabi Sulaiman anishkurli wali walidai ya Allah ilhami di dalam kanto ilmu asyukur dak ajuna Allah auzini an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ban akati nikmat si ampun iparinga kidak kareng sebuah do ifzalum apun apa maksa ga anto disertakan ga anto ring sebo dari Nabi Allah Sulaiman ga anto para rabu karena beliau nang tafsir ga anto Nabi Allah Sulaiman ga anto faham unding ce abana bapak Nabi Sulaiman kanto iparingi cukan mukjizat luar biasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Punapa di antaranya alanna lahul hadid bisa kanto ke perlemes. Dari kanto para rabu tarian hikmah dari kanto sajaya jayana Nabi Sulaiman sasoki soki Nabi Sulaiman ngelebeti tapangki burung si sangat tak argena sangat seremeh nah pas ngejoki doa anda ke Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ilhami di dalam kanto ilmu asyukur da ajunan di dalam iparingi uning da kebesa kanto ben iparingi uning da kebahasa nasadaja binatang nyunah budu syukur neng dalam ati di dalam ya Rabb. Kenapa boleh an a'mala solihan tardo ya Allah hanya nabi bimbingaki ilhami juga ndak kati dalam ya Rabb kang ku bisa ngelakoni amal solih ben pamasuk aki di dalam ndak kagolongan orang-orang si solih pola-pola libati ketika antum berabu semulja teka secara lafad secara redaksina yang dalam ayat kanto Nabi Ibrahim tak doa kita kula sarang para panjenengan sarang para ajunan muka-muka dan kula masuk arwang lingkup doa sehingga doa sarang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ilhami kami kanto rasa syukur ilhami dan kula sarang para ajunan panjenengan kanto
ilmu sih bisa ningkat taki terlaku anda ke Allah Subhanahu Wa Taala benten kula bersama muka-muka apa masuk ada ke golongan na orang-orang si soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Garis besarnya, jak saya ngapalin apa mau tur barana. Siapa Haji Anwar Kantongi? Siapa Haji Iskandar? Tapi di antara dan kula terutama si badan yang cuplu kanto status sosialnya ya Latin, ya besokin yang luar kanto bagi dan kula luar biasa. Nih, bagi dan kula. Lalu bagaimana tidak ada syukur dak Allah Subhanahu Wa Taala? Beremas ya tak syukur ke pangeran diberikan nikmatan ketika kanto. Nih, beremas ya tak syukur lah yang beri keturunan boleh tetepan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Sulaiman seperti itu. Asyukur dak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapak nak boleh dan kula sarang mencintakan saya tak syukur dak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muka-muka manfaatnya, muka-muka kita terima apun apa seperti niatannya bentuk kula setuju sami hadir termasuk dan kula beribadi muka milwa tempiasannya ridho na Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muka milwa tempiasannya kilian na syafa'at Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kanto sebisa sampai gigitin gula 20 menit muka-muka barengan barokah surah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setuju doa yang pun sampai akhidah ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala termasuk ini dalam sholawat ampun banyak saya imau sudah ke jurnal Subhanahu Wa Ta'ala secara khusus ngiring bersama-sama doa untuk peji si ampun ia akikah ngiring mungkin secara spesifik ngiring kita bersama atau akidah ke peji kanto kilian dari balik doa natin kaulah atau aki orang lain pasti kanto akili juga ndak katin kula sarang perajunan atau aki potra si akikah akikah tak juga ntin kula atau akidah ke betibi benda keketurunan dan kula sarang pancenengan muka-muka kapul muka-muka katarima ada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarida wa radha anhu ridha arda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tunjina biha min jami'il lahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتعصمنا بها من جميع المعاصي والمخالفات وتبلغنا بها الصلاة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك يا رب أعذه يا رب من شر كل ذي شر ومن كل ذي شر من كل ذي عين لمة ومن كل شيطان رجيم. اللهم اجعله يا الله ولدا صالحا اللهم ارزقه علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم بارك في رزقه، اللهم بارك في حياته، اللهم بارك في معيشته برحمتك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقبل منا يا رب، تقبل منا يا رب، تقبل منا يا رب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدانا الله وإياكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. Sampurna ampolongan setajenang kita bunga pasam pernah ampun.
kasana kaulah tuan rumah dak kahadirin sepon mampu. Salam ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah
bapak.